Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Muaro Jambi sukses gelar kegiatan perlombaan fashion show dan lomba desain batik. Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Dedansah dan istri Faradila Zahara Bahyuni juga ikut kegiatan fashion show. Kegiatan ini diikuti oleh Pejabat Eselon 2, Kepala OPD, Camat, Kabak, Kepala Desa, dan Lurah. Sedangkan untuk desain batik terbagi menjadi dua kategori. Pertama pada kelompok pelajar baik itu tingkat SMP dan SMA. Selain perlombaan tersebut, juga berdiri beberapa stand jualan berbagai macam makanan, batik, dan lainnya. Ketua Dekranasda Faradila Zahara mengatakan kegiatan ini pertama kali dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kedepannya, kegiatan ini akan terus dilakukan untuk mempromosikan batik yang ada di Kabupaten Muaro Jambi agar lebih dikenal di kancah nasional maupun internasional. Saya berharap mudah-mudahan batik di Kabupaten Muaro Jambi ini akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Terus perajinnya juga menjadi semakin semangat dan giat dalam berkarya. Muaro Jambi, Amrizal Fadli, Bungo TV.